Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini ya, ini di belakang saya ada PCX 160 warna hitam yang tipe CBS ya. Untuk Anda yang baru gabung, disimak videonya, ada info-info penting tentang sepeda motor Honda PCX. Yuk kita lihat. Nah, ini unit sepeda motor Honda PCX tipe CBS warna hitam, PCX 160 ya. Ini untuk tampilan depannya, ini masih utuh. Cuman perbedaan yang di tahun 2022 dan tahun 2023 itu di warna hitamnya hitam glossy. Kalau yang 2022 hitamnya hitam dop, hitam busem. Ini untuk selebornya warnanya hitam glossy, sama sok depannya masih sama, rem depannya dengan kaliper merek Nissin masih sama, peleknya juga pelek hitam dop ya. Ini made in Indonesia. Untuk tampilan di speedometernya masih sama. Ini masih sama ya, masih utuh ya. Cuman bedanya itu di warna coraknya, ini hitamnya hitam mengkilap. Ini unit 2023. Terus ini lur, ada tambahan ini lur. Kalau yang 2022 nggak ada tulisan 160-nya. Kalau yang ini ada 160. Tambahan emblemnya ada tulisan 160. Soknya juga masih sama. Berarti yang beda ada tulisan ini sama corak warna. Terus yang di nomor rangka mesin ya, kalau yang 2022 itu rangka mesinnya huruf NK. Kalau yang 2023 itu PK hurufnya ya. Ini ada cover remote, kunci pengaman rem cakram ya. Ini sedikit info ya lur, ini saya menerangkan hanya sedikit saja. Dari video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, cuman ini perbedaannya ya. Perbedaan itu warnanya, terus tulisan emblemnya, sama nomor rangka mesinnya juga sama. Ini untuk charger HP di sini ya. Ini remote-nya ya, remote. Nah, ini perbedaannya di yang tahun 2022 itu huruf nomor rangkanya PK. Ini yang 2023, kalau yang 2022 NK hurufnya. Ini ada info penting nih lor. Info sangat penting banget. Untuk tipe yang ABS, itu di bulan ini distribusinya sementara belum didistribusikan ya. Untuk yang tipe PCX, yang tipe ABS itu distribusinya di bulan ini sementara
tidak didistribusikan dengan alasan ada spare part yang harus diperbaiki. Jadi untuk Anda yang ingin membeli sepeda motor Honda PCX tipe APX harus sabar nunggu. Itu perkiraan di bulan Februari atau bulan Maret. Itu infonya seperti itu dari Astra. Jadi untuk Anda yang ingin membeli harus sabar. Kalau enggak sabar ya harus membeli yang tipe itu CPS. Jadi untuk di bulan ini sementara tidak didistribusikan ya yang tipe APS, PCX yang APS. Itu karena alasannya seperti itu. Mau nyari di seluruh Indonesia itu tidak ada loh. Jadi harus sabar ya, harus sabar menunggu yang ready, yang tipe CBS, PCX-nya. Itu yang tipe CBS. Untuk harganya, harga yang 2022 itu 32.370. Untuk yang 2023 harganya 32.380. Naik 10.000 lho. To on the road Jawa Tengah. Ini unitnya sudah laku ya. Jadi untuk Anda yang ingin membeli bisa info, nanti saya kasih nomor WA saya di deskripsi ya. Untuk areanya meliputi area Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang. Jadi kemarin ada yang nanya yang dari alamat Banyumas, terus Cilacap, itu bisa enggak? Tidak bisa ya. Itu sudah saya satukan ya untuk area wilayah di deskripsi sudah saya cantumkan. Jadi untuk di luar area tersebut jadi nggak bisa diproses atau dikirim, khusus untuk wilayah yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih untuk Anda yang menonton video dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.